Di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rianti tidak akan bisa kelihatan terus oleh. Retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Lantaran isu perceraian, keduanya belum menemukan titik terang. YouTuber Ria Ricis disebut tak tahan menjalani hubungan rumah tangga yang kini sudah diambang perceraian. Ada tudingan jika keluarga Rian terlalu mencampuri urusan pernikahan anaknya dengan Ria Ricis. Namun hal tersebut dibantah oleh pengacara Rian pada Selasa 7 Februari 2024. Yang dikutip Tribun Jatim dari Banjarmasin Post bahwa isu tersebut tidaklah benar. Pengacara dari pihak suami juga membantah soal isu orang ketiga dalam rumah tangga kliennya dan Ria Ricis. Namun Deddy dibuat kebingungan dengan isi gugatan yang dilayangkan Ria Ricis. Lantaran isi gugatan yang diterima hanya dijelaskan secara normatif dan tidak disebutkan isi masalah atau dalil yang keluar. Untuk itu pihak Rian semakin yakin untuk tetap mengupayakan rujuk. Dan pihak keluarga pun berupaya terus mendamaikan mereka. Nah, di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rianti tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita, gitu. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen, dan hal-hal lain yang terkait itu kami menyikapinya dengan bijaksana. Dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya meng-counter semuanya. Karena biar bagaimanapun juga, Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikaruniai anak yang alhamdulillah sehat walafiat, dan sampai sekarang Rian itu juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta, karena kami sudah datang, sudah tampil. Mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya, juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang.